kali jadi pengumpulan pemuda peduli kedua tahun 2019. Bu, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah, yang pertama, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Nadia Okta sebagai dirijen. Lalu untuk sambutan, yang pertama akan dibacakan oleh Ketua Pelaksana, Bapak Muhammad Baharudin. Yang kedua, sambutan dari mahasiswa Untak, Latifatul Mas Intan. Yang ketiga, dari Ketua Perkumpulan Pemuda Peduli, Bapak Edi Siswoyo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Yang keempat akan dilanjutkan oleh Kepala Desa Tampo, Bapak Suparno. Dan yang kelima akan dilanjutkan oleh Kepala Kecamatan Celurin, Bapak Yopi Bayu Irawan, Sarjana Sosial, Magister Sains. Lalu untuk acara selanjutnya akan ada santunan kaum duafa yang akan dipandu oleh Muhammad Baharudin. Lalu kepontongan tumpeng untuk perkumpulan pemuda peduli. Lalu pembacaan doa, dan terakhir acaranya akan ada hiburan. Untuk selanjutnya kami persilakan sambutan yang pertama. Untuk acara pertama kami persilakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari dipersilakan Bapak Muhammad Baharudin. Di sini kami selaku panitia Perkumpulan Pemuda Peduli mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan sedaya atas partisipasi panjenengan sedaya ingkang sampun maringi beberapa hal, terutama materi pemikiran, sehingga pada acara ini, yaitu acara Dirgahayu Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-74 tahun 2019 dan Gerhayu jadi Perkumpulan Pemuda Peduli atau PPK yang kedua, mudah-mudahan pada hari ini dicatat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua pemuda peduli atau anggota diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, yang barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ada sambutan dari mahasiswa Untak, dipersilakan dari Fatul Mas Intan. Lain, di mana kamu ingin dapat membantu atau melaksanakan tugas kami sebisa mungkin? Saya ucapkan saya berminta maaf juga kepada Perkumpulan Pemuda Peduli jika ada salah bantu dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ucapan minta maaf pribadi saya terhadap rekan-rekan KKN Untak 2019. Saya berminta maaf jika di dalam memimpin saya suka ngatur-ngatur kalian, saya suka cerewet, kurang tegas dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya itu adalah yang terbaik buat kita. Dan manusia tidak akan jauh dari kesalahan. Untuk sambutan selanjutnya akan diberi sambutan oleh Ketua Perkumpulan Pemuda Peduli, Bapak Edi Siswoyo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dipersilakan. Bapak atau Ibu atau simbah-simbah yang kami muliakan, pada pagi hari ini inti dari pagelaran siang hari ini yakni santunan kaum duafa sudah komplit semuanya, Mbak Bae ya, senang sekali, terima kasih banyak atas atensi, atas kehadirannya, sudi kiranya datang di hadapan kami, simbah-simbah semuanya sudah hadir dan kompak. Dan juga tak lupa kami hormati juga dengan tidak mengurangi rasa hormat kami atas nami saya, Ketua Perkumpulan Pemuda Peduli Desa Tampu Celuring Banyuwangi, dari paguyuban atau seni budaya jaranan campursari atau jaranan kreasi terbaru
JWK terkenalnya Jaranan Wongso Kenongo yang dipimpin Bapak Rudi dari Banje, dusunnya dari desa Alian Rogo Jambi Banyuwangi. Besar sekali untuk dukungan acara pada siang hari ini. Bapak Ibu undangan yang kami muliakan, jadi sengaja kami atas nama Perkumpulan Pemuda Peduli Desa Tambu Juring Banyuwangi mengundang kepada panjenengan semua, baik dari pihak sponsor, dari pihak masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang lain dari desa, kecamatan, polsek, dan lain, semuanya kami undang. Namun karena keadaan pada hari ini, hari Senin, banyak sekali yang acara di Kabupaten Banyuwangi, mungkin ada acara yang lain, kami sangat menyadari. Dan kami atas nama Perkumpulan Pemuda Peduli sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bisa hadir seluruh masyarakat Desa Tambu tercinta. Dan nantinya acara pada siang hari ini kami sengaja mendatangkan hiburan untuk masyarakat terkhusus wilayah Tambu dan pada umumnya masyarakat Kabupaten Banyuwangi untuk menyaksikan tabloran kami, yakni acara demi acara sampai dengan selesainya nanti. Sekali lagi terima kasih untuk dukungannya dan terutama dukungan secara materi dari pihak sponsor, ya, dari pihak sponsor dan PC sendiri. Untuk apa sih Perkumpulan Pemudi semakin dilebarkan, semakin sayapnya mekar ke sana kemari, ya, itu tak lain membantu daripada kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Dan kami atas nama Perkumpulan Pemuda Peduli Sindar Tambu sudah banyak sekali melakukan dan melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang bisa dilihat oleh masyarakat maupun daripada pejabat desa dan kecamatan maupun kabupaten, yang mana sudah ikut serta membangun daripada pembangunan Desa Tambu terkhusus dan masyarakat secara umumnya, dan membangun sumber daya masyarakat Desa Tambu tercinta. Dan kesuksesan kami milik masyarakat Desa Tambu tercinta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Perkumpulan Pemuda Peduli, ya. Dan saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, selamat siang. Terima kasih. Para bapak, ibu, dan saudara, kami atas nama pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas adanya kegiatan seperti ini. Apalagi adalah merupakan suatu perkumpulan peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan, ini sangat baik. Mudah-mudahan niatan yang baik ini selalu mendapatkan pemberkahan dan berterima kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami juga atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dalam kami melayani masyarakat atau siapapun atau organisasi manapun, sebab yang namanya manusia itu sebenarnya kan selalu ditempati oleh hal-hal yang kurang benar atau yang salah. Kami berharap, kami sangat menerima kritikan-kritikan dari siapapun yang sifatnya adalah membangun. Selanjutnya, dengan adanya kegiatan seperti ini tentunya adalah menyemarakkan Desa Tambu dan masyarakat itu juga mendapat hiburan sehingga menyempatkan diri untuk nengok atau meramaikan atau peduli untuk mengimbangi adanya kegiatan-kegiatan yang ada, terutama adalah merupakan suatu hiburan. Hiburan sangat penting karena siapapun yang tidak senang pada hiburan ini adalah aneh sekali. Maka dari itu kita hargai
dan kita hormati dan kita ambil sisi hikmahnya, apa sih kegiatan yang kita laksanakan seperti ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya untuk santunan dan kaum duafa yang dipandu oleh Bapak Muhammad Baharudin, kami persilakan. Langsung. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Saya selaku panitia mohon maaf mungkin ada yang belum saya bacakan dan sudah hadir monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, para alim ulama yang telah berjuang memerdekakan Republik Indonesia. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. NKRI Merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa hamdu syakirin hamdan yafina ma huwa kafi mazida ya rabbana wa ta'hamduka ma yanbahu li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tinggi nabi wa min jamilah wa li wa hafad iya kalantri wa kenastain inna syurata wa istabrik syurata wa azina anta alaihi barimantu dhani malakjalin amin. Tunggu-tunggu pulih Merdeka NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
panjang selalu 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 Thank you.
dengan atraksi gepak-gepak yang mana dari Wongso Penongo untuk Anda semua. Yuk kita sambut hadirnya Wongso Penongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki jawab sepatu cerita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bahagia kita. Bahagia kita semuanya. Yang mana pada sore hari ini, wah, sore hari ini kami atas nama Edis Musik yang datangnya dari kota Simbang dan Tujuhure, yang mana akan segera menghibur semuanya. Dan inilah wajah-wajah artis vokalis kami yang mana ada Zinita ataupun Maharani Pasajen beserta Bila Santika juga Arjiteng segera akan menghibur semuanya masyarakat kota Tambo tercinta. Dan juga wajah-wajah kami adalah Edis Musik yang mana tampang-tampang yang cukup luar biasa yang sudah Anda tonton bersama-sama di wilayah Kota Banyuwangi dan sekitarnya. Anda sudah memiliki kaset CD-nya atau tangas nana gitaris yang cukup handal yang seringkali muncul di YouTube beserta karista elektrik yang dilihat dari kota Petal Primo juga pengetah yang cukup kondang kalungnya tangannya di sebuah berjelak balik bayarannya di Primo ini Mas Iman juga tak asing untuk peniup-peniup atau peniup yang luar biasa juga disertai dengan vokal-vokalnya yang luar biasa. Waduh, maling, masuk akal ya. Baik, dan juga tak lupa saya ucapkan untuk anggota kru daripada panitia perkumpulan pemuda peduli
dari tabu tercinta yang dari kemarin sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami akan berterima kasih dari kegiatan demi kegiatan untuk kemarin, yakni acara seremonial yang juga tidak begitu tertinggal dari simpati rasa hormat kami ke semuanya, sudah memberikan santunan kaum duafa beserta tuan-tuan dengan seni budaya jaranan Wongso Tengomo yang datangnya dari kota Robun Jambi. Dan kali ini akan segera dihibur sederetan artis vokalis dari Edis Musik dari kota Tampu Jelurung Banyuwangi, yang mana juga akan memberikan hiburan terhadap masyarakat desa Tampu tercinta. Juga tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik mahasiswa maupun mahasiswi Unpad Banyuwangi yang sudah juga mengikut sertakan di dalam KKN di desa Tampu tercinta. Dan tak lupa untuk acara-acara dari kemarin sampai hari ini juga tidak saya tinggalkan ucapan rasa syukur kami, terima kasih kami kepada sponsor-sponsor kami dari Dero Suzuki Banyuwangi, juga dari dealer Mitsubishi Banyuwangi, dealer Honda unit motor, dan satu pengguna yang lain dari pusat grosir Jaya Purwoharjo, juga Ibu Suharti penyalur tenaga kerja yang datang dari kota Bengkulu, penyalur tenaga kerja PT Bira yang sudah mempersiapkan dari berbagai fasilitas PT-nya komplit tidak jauh-jauh, dan juga sponsor-sponsor banyak sekali yang mana juga dari Karen Dua juga sponsor sekaligus anggota dari UD KSL yang datangnya juga dari kota Tampu tercinta. Sekali lagi saya juga dari Mas Rudi atau Cimeng Kabel Buah dari kota Tampu juga ya, dan berbagai kalangan dari palen-palen yang mendukung acara kami, begitu banyak palen, ratusan palen yang berbondong-bondong di lapangan Tampu tercinta. Dan juga kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepeduliannya daripada pemuda peduli dari kota Tampu yang sudah menghibur masyarakat desa Tampu tercinta. Dan juga dilanjutkan acara sore hari ini tidak ketinggalan karena sudah mendaftarkan dari adik-adik kami, nanti juga umumnya nanti biasanya rokok sore-sore mendaftarkan ya, juga bisa menghubungi panitia untuk lomba panjat pinang. Dan kali ini dari panitia sudah memegang uang kurang lebih 2 juta rupiah untuk hadiah yang diperebutkan di atas, paling atas bendera merah putih ya, berarti dibagi 2 masih sementara, rupiahnya 2 juta rupiah dibagi 2, 1 jutaan ya, ini luar biasa. Dan saya persilakan untuk masyarakat desa Tampu dan sekitarnya bisa mendaftarkan untuk adik-adik itu yang di sebelah selatan, untuk yang umum di sebelah utara. Sementara angka rupiah yang ada di atas bendera merah putih 2 juta rupiah. Terima kasih untuk panitia perkumpulan pemuda peduli. Saya minta tepuk tangannya dong, minta tepuk tangannya. Oke, ini panitia yang selalu kompak dan kompak ya. Jadi sementara masih di angka 2 juta rupiah. Saya yakin dan percaya dari pengusaha maupun dari rekan-rekan akan segera memberikan subsidinya kepada pelaksana maupun dari kader peserta lomba
dan untuk hadiah yang digantung itu kurang lebih juga 2 jutaan satu tiang. Di utara itu kurang lebih 2 juta setengah. Itu sponsor tunggal kami dari Toko Setiawan, dari Toko Bangunan Bapak Rohman, juga dari Toko Bangunan Tiga Putra dari Ibu Titik yang mana memberikan support yang terbaik, dan juga dari PGJ atau Pusat Gesek Purwoharjo. Dan perlu diketahui Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, ya, artis vokalis kami segera menghibur panjenengan semua. Jika masyarakat akan segera berbondong-bondong ke pengalaman untuk segera menyaksikan pagelaran kami Habis Musik bersama Anda semua. Juga tak lupa dari kemarin saya lupa menyebutkan sound system yang kerja bareng dengan kami yang cukup lantang dan luar biasa, sound system enterprise yang datangnya dari kota Tegal Brimob, namanya Tresna Sound System Enterprise, yang secara langsung dijuragan beromajikannya Kang Mas Eko, ya. Ini luar biasa, terima kasih kerja barunya dari kemarin. Tadi mesti salah teknis, lupa namanya elektron. Ya, luar biasa. Baik itu bayaran semuanya malah manat. Sulingnya muni terus karir-karir seluruh beras, potong saya ketahui. Sulingnya nambahin. Kampus lain berarti satu sewu. Artisnya mau sepakat harus Pirones. Rong atau saja dipotong 100 garek 100 saya ketan. Untuk awal jumpa biasa kami Habis Musik segera menghibur Anda semuanya, dan saya minta dengan hormat Bapak Ibu undangan yang sudah hadir supaya merapat di tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Sekali lagi Bapak Ibu undangan yang sudah hadir, kami segera mengawali daripada pagelaran kami, mohon untuk menduduki tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Dan juga tak lupa dari rekan kami sejawat yang cukup handal, Mas Inong. Wah, Mas Inong dari kota Sile, juga teman sejawat saya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita tak kongkong untuk Banyuwangi, hakimnya tidak cuti. Wah, bersyukur alhamdulillah sudah boleh. Ya, saya minta dengan rekan-rekan artis segera untuk naik ke atas ke semuanya untuk kita akan berjalan dengan berjalan.
dan aku sebagai saudara semuanya. Yuk, tidak lama-lama kita sambut hadirnya dan aku berkali sekali merasa kita untuk anda semua masih bersama Aris Musuh. Sementara daftar donatur kali ini ya, saya bacakan untuk Pak Heri dari staf desa 150.000, ya, Bil Buah 300.000, Palasino 100.000, Bareng Buah 100.000, dari pihak panitia sudah masuk 200.000, Pak Kardi Tempe 50.000, gabungan calon kades Tampu 0 masih ya, gabungan K
calon kepala desa ya. Anggota Kepulauan Pemuda Peduli 160.000, dari Cakmat 50.000, Pak Jino Sopir 50, Pak Pul Sopir 100.000. Jadi ini yang luar biasa, nantinya akan disusul oleh donatur-donatur yang lain ya. Mungkin masyarakat yang antusias, empati, ikut atensinya di dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74 beserta hari ulang tahun perkumpulan pemuda ya, ini ya. Good, penting yakin. Jadi oh ya ya awes alon-alon alon-alon ya au atur nafas au aduh ya langsung ya ya usulah ya terus sabar sabar mohon ke saya Pak Bacar ya Pak Bacar ya ke saya Pak Bacar ke saya Pak Bacar ke saya Pak Bacar ya bakal sebenarnya ya masih semangat adik-adik kali ini dengan bersusah payah untuk bisa naik, mudah-mudahan bisa juga sampai ke ujung nanti mengambil bendera merah putih pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, untuk rebu yang lainnya ya, untuk rebu yang lain terus berpikirlah mas Win. Sudah satu-satu rotose ya, sambil ambekan ya. Oke, pelan, santai leh. Ayo, alon-alon Anda ya. Alon-alon. Wah, itu perorotan ini kan masalah seluruh alon-alon, alon-alon, terus, oh, terus khusus tolong, khusus tolong, tak maju. Ya. Seluruh pelan alon-alon ditahan ya, berjuang nih berjuang ya. Kita sambut hadirnya Yunita Anggi. Rapat di depan barisan bergerak bersama sama Ali Kepeng Rasul Merintah Edan yang mana sore hari ini sudah nampak hadir di hadapan Anda semua. Kita sambut hadir mereka Edan. Mana tempat tangannya? Mana tempat tangannya untuk jahitan? Wah luar biasa, semoga hangus. Selamat malam masyarakat. Tampil
siang kali. Ah, jadi bikin adu lah, ngomong nih malam lah. Mudah-mudahan untuk acara ini bisa membangkitkan rasa kebangsaan kita untuk selalu membangun Indonesia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Panitia ada yang mau coba? Apa ada coba dekat nih kita, Pak? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.